Malam baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya ali. Bapak Ibu dan para santri jemaah Majelis Tarbiyah Interaktif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini episode yang ke-237 ini kita kembali bisa hadir di Majelis Tarbiyah Interaktif Al-Qur'an atau Matri. Kita awali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan terlebih dahulu bersama membaca lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian seperti biasa kita awali juga dengan tilawatul Quran, tilawat suratul Fatihah, dan surah yang sedang kita tadabburi pada kesempatan pagi hari ini, yakni suratul al-lail insyaAllah. Kita mulai bersama tilawah surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم.
Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasy syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu dan para santri jamaah Majelis Tarbiyah Interaktif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kepada kajian yang pertama, kajian Tarbiyah Interaktif Al-Qur'an yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita semuanya Al-Ustaz Ki Haji Amang Safrul Asy MM Hafizahullah. Fa'alihi fal yatafaddal mashkura majur. Afan, saya suaranya kurang terdengar. Ada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Muhammadin al-Qudwatil Hasanah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim, ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwa Allah faqad fasal muttaqun. Puji syukur dan ungkapan yang paling tulus, paling dalam dari hati nurani kita adalah syukur kita kepada Allah yang selalu memperhatikan, menjaga, memelihara kita semuanya. Allah selalu menjaga kita dengan keimanan kepadanya sekitar kita atau apapun yang ada di antara kita. Allah juga menjaga dan memperhatikan serta memelihara kita ini dengan ketakwaan kepadanya. Allah pastikan dan Allah jamin siapapun yang beriman dan bertakwa kepadanya faqad faza fawzan 'azima, maka dia telah memenangkan pertarungan kita atau pertempuran kita, pertarungan pemikiran, hati, jiwa, apapun yang terjadi. Kita seluruhnya memenangkan seluruh pertarungan yang sebentar lagi, bahkan mulai dari tadi pagi menjelang bangun, ya, kita selalu dipengaruhi atau dicoba oleh setan, ya, agar kita tidak bangun, agar kita tidak sholat berjamaah, agar kita tidak menunaikan zikir-zikir di pagi hari atau maqturat. Termasuk juga detik-detik seperti ini Bapak Ibu sekalian adalah detik-detik di mana kita juga harus bertarung dengan setan yang sudah dipastikan menginginkan kita untuk tidak hadir dalam majelis ini. Nah, faqad faza fawzan 'azim. Kita telah berhasil memenangkan pertarungan, tinggal bagaimana kita menjaga detik-detik seperti ini tetap konsentrasi dalam zikir kepada Allah. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Menjadi orang-orang yang selalu mencari keridhaan Allah yang maha luhur. Wa la sawfa yardha, dan pasti Allah pun akan ridha dengan apa yang kita cari. Inilah titik rawan yang selalu menjadi sasaran daripada setan ketika kita
mencoba berkonsentrasi, terutama anak-anakku sekalian, para santri, ya, berkonsentrasi untuk ikut terlibat dan berinteraksi dalam kajian ini. Dalam waktu cepat, ada yang langsung dipengaruhi oleh setan, kemudian dia tertidur, ada yang lengah, ada yang santai, ada yang malas-malasan. Anak-anakku sekalian, perhatikan. Itu semuanya adalah keinginan-keinginan syaitan yang tidak mau kalian menjadi orang-orang yang menyembah Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang yakin dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan. Allah informasikan kepada kamu sekalian, kepada kita semuanya. Apalagi kalau sampai pada tingkat apa yang difirmankan Allah itu merupakan petunjuk hidup. Lantas kita mencoba dan terus berusaha untuk menjalankan petunjuk-petunjuk Allah tadi. Setiap perintahnya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan setiap larangannya pun coba kita jauhi sejauh-jauhnya. Setan sudah dipastikan tidak menginginkan semuanya itu. Di Bapak Ibu yang saya hormati, dengan memahami kitabullah ini, berinteraksi dengan kitabullah ini, kita bisa memastikan kapan kita sedang dalam pengaruh setan dan kapan kita sedang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bimbingannya, bahkan kebersamaan Allah serta kebersamaan orang-orang yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat-sangat mudah, ya, dan sangat-sangat jelas untuk dibedakan kapan kita sedang berada pada petunjuk Allah Azza wa Jalla dan kapan kita sedang berada di luar petunjuk atau kesesatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita sedang dekat kepada Allah, saat kita sedang betul-betul concern perhatian kita kepada Allah dengan zikrullah, mempelajari kitabnya, mempelajari ilmu Allah, sangat yakin dengan firman-firman-Nya, saat itulah kita sedang berada pada petunjuk Allah Azza wa Jalla. Tapi sebaliknya, pada saat kita malas, saat kita jauh dari zikir kepada Allah, bahkan a'radu an zikri, mulai berpaling dari zikir kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpaling dari kitabku, zikrun, salah satu nama dari Al-Quran, anak-anakku sekalian. Apalagi kita jauh dari bimbingannya, jauh dari isi kandungan Al-Quranul Karim, malas untuk melakukan kajian, malas untuk mempelajarinya, malas untuk membacanya. Maka pada saat itu dipastikan kita berada di dalam pengaruh syaitan. Semoga Allah melindungi kita. Hamba-hamba Allah yang saya muliakan, jazakumullah khair jaza, kembali sudah hadir di majelis ini. Bersama kita hari ini ada Bu Ferry Yuni Daryanti, ada Bu Muslinawati dari Kaltara, Bu Sri Nur Hayati, Bu Kasta, ya, sebagaimana biasa di Bandung, masih di Bandung Bu Kasta, ya. Kemudian juga Ibu Barniza, Prof. Mir Alam, sebagaimana beliau selalu mendampingi kami, berinteraksi dengan begitu luar biasa, dengan jiwa, pikiran, dan saya yakin dengan seluruh sikap beliau untuk selalu berada di madrasah ini, ya, Prof. Jazakallah khairan jaza kepada semuanya yang telah hadir. Hadir. Bunda Uyu. Ya, Prof. Assalamualaikum. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kangen juga ini, udah satu minggu baru ketemu. Ya, Prof. Mir, banyak yang nanya, saya juga kangen banget. Alhamdulillah, hanya kita dibatasi dengan janji kita, kan. Kita coba istirahat sebentar, tapi ternyata ya kerinduan kita dengan matrik ini, alhamdulillah, jauh lebih berarti, ya, Prof, ya. Dan ini mudah-mudahan pertanda bahwa Allah ridho kepada kita, insya Allah.
Ya, begitu. Kemudian juga terima kasih kepada Bunda Uyun dengan Pak Salamun Haris ya dari Bengkulu ya Pak Salamun kalau tidak salah. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Bisa ketemu lagi ya Pak Ustaz. Nah, alhamdulillah bisa hadir kembali bergabung ya. Ya. Mari kita terus berada di majelis ini bersama-sama. Kalaupun sempat katakanlah harus banyak aktivitas di pagi hari, ya tetap kita hadir walaupun untuk sementara mungkin di online kan saja kehadirannya menyimak, tapi insya Allah tetap berada di majelis ini yang paling penting, ya supaya Allah tetap menjaga kita insya Allah. Begitu hanya dengan Kang Asep Nur Hidayat, Bu Nur Hikmah, ya begitu hanya dengan Pak Somana, Bu Katmini dari Bontang. Ya, dan juga Ibu Rita Nuriani ya, serta seluruh guru-guru yang kita cintai dan kita muliakan, Ustaz Aceng dan juga asatidah yang lain yang bergabung di majelis ini. Dan sudah barang tentu yang sangat kita banggakan adalah para santri, putra maupun putri. Kemarin saya ada langsung di hadapan mereka, sekarang saya harus online kembali karena melanjutkan ya perjalanan dan tugas di luar kota Depok. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali dan terus kita sempurnakan syukur kita dengan salawat dan salam kita semoga tercurah disampaikan kepada uswah hasanah tercinta kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang setia kepadanya. Prof, ya kita insya Allah setiap pertemuan kita tuntaskan dalam pengertian mulai dari mencoba kita memahaminya, merenungkan, menghayatinya, kemudian kita mohon pada Allah hidayahnya di majelis ini. Dan pada akhirnya kita juga mencoba menjaga dengan menghafalnya ya. Jadi kemarin kita sudah menghafal paling tidak 3 ayat karena kita sudah membahas 3 ayat itu ya Pak Salamun. Ya, begitu halnya Pak Somana. Pak Somana kira-kira sudah hafal yang kemarin itu atau belum? Insyaallah, insyaallah. Insyaallah ya. Firman Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-layli idha yagsha wal-nahari idha tajalla wa ma khalaqa dhakara wal-untha. Nah ini Bapak Ibu sekalian tidak apa-apa ya, nanti setiap sholat Bapak Ibu sekalian baca ya, terutama pada waktu sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah, misalkan sholat sunnah qobliyah, anak-anakku sekalian baca itu ya, nanti rakaat keduanya baca misalkan qul huwallahu ahad. Rakaat pertamanya walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wama khalaqa dzakara wal untha. Allahu akbar ya. Nah, itu kalau terus dibaca setiap hari apalagi di setiap rakaat salat ya. Kecuali salat yang fardu tentu saja, untuk dua rakaat terakhir kan tidak membaca surah, tapi dua rakaat pertama kalau kita sholat 5 waktu paling tidak sudah 10 kali kita membacanya itu ya di rakaat pertama. Pertama tentu kita sudah bisa membaca 5 kali. Kalau kita kemudian sholat sunnah maka nambah lagi. Kalau sholat sunnahnya sampai 12 rakaat paling tidak kita nambah lagi 6 kali kita membaca. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal untha. Ya, kita memahaminya dan juga kemudian kita sudah pasti sambil terus merenungkannya. Wallaili by the night. Ya, idza yaghsha, idza, when, yaghsha, it, ya. When it covers, ya, when it covers, ya, by the night, when it covers, by the night, when it covers, wal-nahari idza tajalla, and the day, maksudnya, and by the day,
bisa juga begitu, atau dan demi ya, and by the day idza tajalla, when it shines in brightness, ya, when it shines in brightness, when it shines in brightness, idza tajalla, idza, when tajalla, it brightens, ya, it shines in brightness, ya, apabila dia terbit, ya, atau bersinar dalam kecemerlangan, ya, the brighten, mencemerlangkan kita. Wa ma khalaqa, and wa ma juga di situ, and by he who, ya, dan by he who, dan demi he, demi dia, khalaqa, creates, ya, created, ya, created. Nanti kalau ada Mr. Tami, kita minta dia membacakan, ya, al-dhakar, the male and untha, ya, female. Nah, itu dibaca, ya, anak-anakku sekalian. Diulang-ulang, enggak sulit. Setiap pagi kalian membaca kata demi kata ini. Nah, dari sini pula, Bapak-Ibu sekalian, kita sudah mendapatkan konsep tentang kehidupan yang luar biasa. Tidak ada yang biasa di dalam ungkapan keilmuan yang mengungkapkan benda-benda. Apalagi dengan bahasa sumpah-sumpah seperti ini, ya, Bapak Ibu yang berbahagia. Misalkan, ya, ada seorang ilmuwan mengatakan demi langit, demi bumi. Apa artinya? Kalaupun dia mengatakan demi langit dan demi bumi, itu apa arti dan makna dari itu semua? Hanya menunjukkan kekecilan dia, kerendahan dia dibandingkan dengan langit dan bumi. Tetapi Allah ketika bersumpah dengan langit dan bumi, wasama'i wa ma banaha, demi langit dan demi zat Allah yang telah membangun langit tersebut, ya, wal ardi wa ma tuhaha, demi bumi dan demi zat yang Allah jugalah, dialah yang telah membentangkan begitu nyaman kita berada di atas. Kita berada di atasnya dalam posisi yang tidak goncang-goncang, kecuali ketika terjadi kegoncangan seperti zilzal, ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika digoncang. Sudah barang tentu bumi tidak goncang dengan sendirinya, tapi digoncang. Kalau kata-katanya digoncang, itu sudah pasti ada yang maha menggoncangkan, ya, atas perintah siapa, ya, kita di dalam wirid kita, ya, wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu, ya, an taquma as-sama'u wal ardu bi amri, gitu, ya, Pak Aceh, ya, wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi thumma idza da'akum da'watan min al-ardi idza antum takhrujun, ya. Di sini Bapak Ibu sekalian bisa kita perhatikan, dan sudah sering saya sampaikan kata-kata amrun, bi amrihi, dia tegak berdiri, taqumas sama wal ard, dia berada, ya, qoma yaqumu, tegak, ya, dalam aturan Allah Subhanahu wa taala, was sama, demikian hanya dengan langit, ya, langit dan bumi tetap berdiri tegak, ya, artinya dalam posisi tidak pernah sedikit pun bergeser. Itu seluruhnya bi amrihi, dengan perintahnya, ma'asyarul muslimin. Ya, wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amri, dengan perintah. Tsumma idza da'akum da'watan minal ardi. Nah, kemudian ketika dia Allah Subhanahu wa taala mungkin memerintahkan kepada salah satu di antara malaikat yang setiap hari menjaga bumi ini. Kalau kita mengatakan bumi ini kok bisa diam dengan apa? Kita mengatakan karena gravitasi. Gravitasi kemana? Gravitasi ke matahari. Kalau gravitasi ke matahari, kenapa enggak ketarik ke matahari? Tapi dia ada pada posisi di mana dia bisa bertahan. Logikanya, yang paling mudah adalah dia bisa bertahan di tempatnya karena dia diletakkan pada satu tempat. Karena dia ada yang menjaganya, ada yang memeganginya. Itu anak-anakku sekali. Itu logika yang jauh lebih sederhana, lebih masuk akal.
Walaupun kita juga bisa memahami bahwa dengan gravitasi dan presisi penempatan di tempat tertentu, maka dia tidak akan langsung ditarik ke langit atau ke katakanlah ke benda lain, tapi dia bisa bertahan di situ. Ya, bisa berada di situ. Dan dia, nah seperti halnya mesin-mesin yang lain, dia berada di tempat tertentu, tidak tertarik ke sini, tidak ditarik ke yang lain, maka dia bisa bergerak dengan sendirinya. Tapi lagi-lagi, benda mati bergerak dengan sendirinya, mustahil. Kalau kita terus melihat bumi itu berputar, ya berputar pada porosnya, dan berotasi mengitari matahari, sudah barang tentu tidak bisa bergerak dengan sendirinya, kecuali pasti ada yang maha menggerakkan. Itulah anak-anakku sekalian, ya, melalui kitabullah ini kita belajar logika, cara berpikir yang masuk akal. Makanya dari awal selalu ditegaskan, ya, oleh saya paling tidak mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami telah turunkan Al-Qur'an ini dalam atau sebagai Qur'an yang berbahasa Arab supaya kalian berpikir. Itulah anak-anakku sekalian, supaya kalian berpikir. Kemarin disampaikan juga oleh guru kita ayat Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Dan satu lagi, supaya menjadi apa? Waliyatadzakkara ulul albab. Dan agar mengambil pelajaran, selalu memikirkan isi kandungannya, mengingat-ingat isi kandungan Al-Qur'anil Karim. Siapa? Ulul albab, orang-orang yang berpikir, para cendekiawan, para ulama, para pemikir, researcher, para peneliti, orang-orang yang selalu menggunakan akal fikirannya, otaknya, memikirkan isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Nah, itu anak-anakku sekalian, para santri putra maupun putri, matrik selalu mengajak kita bersama untuk berpikir dan berpikir. Ya, gunakan akal fikiran kalian di pagi hari ini untuk memahami kata demi kata. Kata yang kemarin sesuai dengan faktanya, bukan kata yang berbeda faktanya. Faktanya juga berbeda dengan kata-katanya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, ayat-ayat yang sudah kita pelajari bersama kemarin paling tidak ada 10 ya. Panjang begitu. Walaili, demi malam, idza yagsha, afabila, menunjukkan waktu, yagsha, dia menutup, menutup dengan seluruh kegelapannya, atau dengan kegelapannya dia menutup seluruh alam semesta. Sampai manusia harus mencari dan menemukan yang namanya listrik untuk menerangi kegelapan malam saat dia berjalan. Walaupun sebenarnya Allah sudah tempatkan dan posisikan dengan kegelapan ini, mungkin seharusnya kita sudah harusnya diam. Ya, seharusnya kita diam di tempat kita, tidak lagi berinteraksi dengan lingkungan-lingkungan yang lainnya, tapi berinteraksilah dengan Allahu nurus samawati wal ard, cukup dengan cahaya seluruh langit dan bumi. Mestinya begitu logikanya ya Pak Somana. Tapi kita ya mohon maaf ya, kadang-kadang begitu mulai malam, masuk malam, maghrib ya sudah kita terangi. Tetap sementara sampai batas waktu isya, nah rata-rata kalau sudah waktu isya, juga kenapa sunnah di waktu malam itu saat kita tidur pun disunnahkan lampu-lampu yang ada di sekitar kita digelapkan. Ternyata hikmahnya luar biasa, Prof. Mir. Ya, konon ya ketika kita tidur dalam kondisi gelap ya, matahari, jangankan matahari ya, katakanlah penerangan seperti lampu tidak lagi menyoroti kita. Kalau dahulu hikmahnya karena lampunya digunakan misalkan dengan cara dengan cempor begitu ya, dengan pakai minyak begitulah, maka sudah barang tentu itu akan sangat-sangat memboroskan energi. Yang kedua, khawatir kalau ada binatang yang kemudian menyenggol lampu tersebut dan kemudian tumpah dan bisa menimbulkan kebakaran. Itu hikmah dahulu. Sekarang hikmahnya lebih luas lagi, ternyata
tidur dalam posisi kita gelap itu kulit-kulit kita dan bagian-bagian tubuh kita jauh lebih nyaman dan lebih rehat ya. Restnya betul-betul dia beristirahat, tidak lagi berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan dia pun ikut beristirahat bersama-sama. Berbeda kalau kita tidur masih dalam posisi sedang terang. Dan ini juga yang belum saya bisa komitmen Bapak-Ibu sekalian secara keilmuan, sudah insya Allah mungkin nanti Prof bisa menambahkan ya posisi tidur dalam posisi dalam keadaan gelap dibandingkan dalam kondisi terang. Nah, masyarakat muslimin walaili, sekali lagi kita coba perdalam sedikit anak-anakku sekalian, demi malam apabila dia menutup dengan kegelapannya. Coba, hikmah dari kegelapan apa? Tadi sudah saya sampaikan di antaranya. Hikmah dari kegelapan itu memang seharusnya kita sudah selesai di situ, kita beristirahat, tidak lagi mencari-cari tempat yang lain untuk kita melakukan pekerjaan. Nanti baru pada waktu memang lebih dini, lebih bagus kalau kita beristirahat. Misalkan begitu waktu Isya, selesai kita tunaikan sholat Isya, paling lambat jam 8 atau paling lambat banget setengah 9 begitu, kita sudah mendinikan istirahat kita, kemudian tidur. Dan itu ternyata dalam siklus darah dan siklus tubuh kita juga ternyata oleh kalangan dokter, kemarin saya dapat semacam video ya Pak Ceng, dari salah seorang dokter, dia Dr. Agus kalau tidak salah namanya, dan itu juga sahabat saya. Dia menjelaskan tentang hikmah tahajud, kemudian dari sisi siklus alam di dalam kehidupan kita dan juga siklus tubuh kita. Ya, bagaimana tubuh kita bereproduksi, mereproduksi sel dan lain sebagainya, ternyata ada zat-zat tertentu yang justru efektifnya itu justru di jam-jam 8 atau ba'da isya persis sampai sekitar jam 2-an atau jam 3. Jadi ketika kemarin kita mempelajari ya terkait dengan masalah ya ayyuhal muzammil, terkait dengan tahajud diantaranya, qumil laila illa qalila. Ya, bangunlah di malam hari kecuali sedikit. Nah, qumil laila di situ tentu saja digunakan dalam konsentrasi penuh kita, tidak dengan alam yang lainnya, tetapi juga dengan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin di kegelapan itulah, makanya ada bahasa dalam salah satu hadis itu, wasalli fil lail wa nasniyam, kan begitu, salatlah di malam hari di saat kegelapan itu sendiri sementara orang-orang sedang tertidur nyenyak. Nah, masyur muslimin, jadi kalau anak-anakku sekalian lebih dalam lagi kita pelajari konsep malam ini dengan kegelapannya, ternyata begitu banyak hikmah, rahasia dan peristiwa, terutama peristiwa-peristiwa yang berhubungan langsung dengan langit ya, berhubungan langsung dengan langit. Ya, artinya peristiwa yang bersifat vertikal begitu, yang seperti diingatkan oleh guru kita, ya, Frogmir, yaitu peristiwa spiritual itu banyak terjadi justru di malam hari. Dan fokus ya, kalau waktu di siang hari tetap ya spiritualitas kita sangat kita digunakan untuk interaksi kita dengan alam sekitarnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupkan beribadah kepadanya misalkan dengan sholat yang kalau kita hitungannya adalah siang hari murni ya sekitar 2 juga gitu ya, sekitar 2 itu. Sementara kalau begitu masuk malam, masih bagian dari malam, yaitu sekitar 3 waktu ya, mulai maghrib, isya dan juga subuh masih bagian dari malam. Ya, sementara kalau siangnya murni yaitu zuhur dan asar itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan jumlahnya ya dari biasanya 2 menjadi 4. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah, interaksi kita di siang hari setelah sholat silahkan banyak berinteraksi dengan alam kita, termasuk kasbul ma'isyah ya, kita mencari mata pencaharian atau kita mencari rezeki itu di siang hari. Wan nahari idza tajalla. Jadi 2 waktu ini anak-anakku sekalian, malam dan siang, dan Allah bersumpah, kesekian kali saya sampaikan, Allah tidak pernah bersumpah dengan satu benda, dengan satu peristiwa, dengan waktu wal asri,
kecuali benda atau sesuatu yang Allah jadikan sumpah itu memiliki makna, memiliki berbagai macam rahasia dan manfaat luar biasa, sekaligus Allah mengingatkan. Jadi sesuatu yang tidak pernah kan kita bersumpah kecuali untuk sesuatu yang sangat-sangat luar biasa penting dalam kehidupan kita. Ya, untuk meyakinkan orang lain terhadap apa yang ingin saya lakukan, maka kita bersumpah. Ya, walaupun